Halo teman-temanku, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada dan kapanpun. Berjumpa lagi dengan Abang Yuda tentunya di sini dan masih dalam acara-acara terseru tentunya. Buat hari ini teman-teman, kita akan kembali melanjutkan, kembali mengeprank Misty teman-teman ya. Si Misty ini harus diprank teman-teman, harus dikerjain dia. Kalau dia tidak dikerjain, dia bakal jadi sangat-sangat-sangat nyebelin. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai ke sesi yang pertama. Sesi yang pertama di career mode ya. Di career mode kita akan mengerjain Misty dengan judul Flame Game. Flame Game ini sangat gampang sekali teman-teman, karena kita hanya perlu mencari dua buah item, yaitu adalah item minyak teman-teman, item minyak dan item air. Oke, ayo langsung aja kita sikat pertempuran di tempat Misty. Pertempuran apa bang? Ini namanya ngerjain bang. Oke, ngerjain. Jadi kita harus ngerjain si Misty ya. Oke, langsung aja kita masuk Flame Game. Flame Game. Objektif, temukan warna dari Misty, gelap, dunia meledak, fireplace, and watch her suffer. Apa artinya ya? Saya juga kurang tahu teman-teman. Kalau teman-teman yang tahu silahkan isi kolom komentar di bawah supaya saya bisa juga tahu. Oke? Oke, kita akan masuk teman-teman. Ah, itu teman-teman. Jadi di musim dingin si Misty ini suka menghangatkan badan. Jadi disitulah kita akan mengeprank dia teman-teman ya. Oke, kita akan mulai dengan item yang pertama. Di sini saya akan ambil item yang pertama teman-teman. Item yang pertama untuk mengerjai Misty. Misty-nya kemana tuh? Oh, dia ke kamar teman-teman. Jadi santai aja. Nah ini dia teman-teman. Ini item yang pertama ya. Namanya gasolin atau yang disebut dengan minyak tanah teman-teman. Minyak tanah, minyak bensin bang. Oke oke. Minyak bensin ya. Oke, di mana Misty? Misty-nya di mana tuh? Kita lihat dulu. Kita lihat dulu dia di mana. Mana dia? Oke, dia masuk. Dia masuk, duduk. Oke, dia di situ teman-teman. Kalau begitu kita bisa ke sana. Sabar, hati-hati. Oke, kita akan ambil yang ini teman-teman. Oh, Misty-nya keluar teman-teman. Misty keluar. Kita segera kabur. Lekas kabur, lekas kabur. Misty-nya ngejar tuh. Aduh, parah ini, parah ini, parah ini, parah ini men. Kita harus segera kabur, lekas kabur. Misty-nya semakin mengejar, semakin mengejar. Bersembunyi di balik pintu. Oke, kita akan bersembunyi di balik pintu dulu teman-teman. Setelah ini kita pancing Misty-nya ya. Kita pancing Misty-nya keluar, setelah itu kita lewat atas aja baru ke bawah ya. Oke. Misty. Misty. Ayo Misty, go away. Oke, di sini saya akan lewat jalan lain, teman-teman. Supaya lebih cepat dan tepat. Kita lewat belakang aja deh. Kita akan lewat belakang supaya lebih gampang, teman-teman. Karena Misty-nya udah terlanjur tahu ya. Guys, saya akan naik lewat sini, teman-teman. Misty-nya ke atas tuh. Mestinya ke atas. Aduh, aduh, aduh. Itu ada perangkapnya, bang. Ada perangkapnya. Oke, gampang. Kita ambil perangkapnya. Hati-hati. Bear trap-nya berbahaya itu. Kita harus ambil item api. Oke, item airnya, teman-teman. Oke, kita akan naik ke atas. Semoga mestinya masih di atas. Dan tidak akan mengganggu kita. Oke. Oke. Oke, ini dia, ini dia. Kita kasih ini dulu. Lalu kita kasih ini. Dan kita langsung kabur aja teman-teman. Kita kabur lewat bawah lagi nih. Oke, kita akan kabur lewat bawah. Mana tadi pintunya? Di mana pintunya? Pintunya mana nih? Saya tidak melihat arah pintu teman-teman. Ini dia. Ini dia pintunya. Oh, ini bukan pintu bang. Kita terjebak teman-teman. Kita kejebak. Kita kejebak. Di mana pintunya tadi? Saya tidak melihat arah pintu teman-teman. Di mana pintunya? Tadi kita lewat mana? Lewat sini lah, saya sudah yakin teman-teman. Apakah kita kalau misalnya sudah naik tidak bisa berputar? Oh, di belakang teman-teman ya. Ah, Misty-nya langsung kebakar teman-teman. Itu dia yang saya maksud ya. Jadi Misty-nya akan meledak kalau dia nyalain unggunnya kembali gitu. Oke, kita klik next. Berikutnya, berikut ini adalah misi yang sangat-sangat gampang juga. Dan ini akan paling funny teman-teman. Paling lucu gitu kan. Apakah misinya? Kita akan membuat si Misty jadi agar-agar teman-teman. Jadi puding gitu kan. Oke, kita klik. Nah, jadi Misty akan mandi lagi. Seperti pada video sebelumnya, si Misty keramas gitu kan. Keramas, kepala jadi botak. Tapi yang ini kepala nggak jadi botak. Dia pas masuk ke dalam bak, dia akan langsung mengeras bagaikan puding teman-teman ya.
Oke. Kita akan masuk dan kita arahnya ke dapur dulu, teman-teman. Soalnya kita harus ke dapur untuk mengambil puding. Bumbu puding ya. Di mana Misty? Misty-nya di mana? Oh, itu. Tuh dia tuh. Sabar, Misty-nya turun apa naik nih? Turun apa naik? Kalau Misty-nya turun. Kalau Misty-nya turun, kita akan lewat atas, teman-teman. Kita akan lewat atas. Oke. Saya akan naik ke atas buat ambil item yang satunya dulu, teman-teman. Oke, kita akan ke sini. Buka ini. Misty-nya masih di bawah. Santai. Kita masih punya kesempatan. Oke. Oh, Misty-nya kemana tuh? Dia mau kemana tuh? Oh, santai. Santai, men. Misty-nya ada di sana. Kita masih punya kesempatan panjang ini. Kita harus ambil item yang pertama. Ini kesempatan. Ini dia. Item yang ini. Kita udah dapat. Tinggal ke dapur, teman-teman. Kita harus ke dapur nih. Aduh. Misty-nya kesini tuh. Misty-nya kesini, teman-teman. Kita harus berputar arah nih. Oh, Misty-nya ada di situ. Kita harus turun lagi ke bawah. Jadi misi yang ini agak panjang ya, teman-teman ya. Sorry banget. Jadi agak panjang. Kenapa? Karena kita harus ambil dua item sekaligus, teman-teman. Oke. Kita akan terus berlari. Berlari. Perhatikan Misty. Kalau Misty-nya sudah naik ke atas, kita akan langsung ke dapur, teman-teman. Masuk ke dapur buat ambil agar-agar. Oke. Dia udah ke situ, teman-teman. Ini kesempatan kita nih. Hati-hati. Dia ada di situ tuh. Oke. Nyangkut. Ah, di situ, teman-teman. Di sini dia tempat penyimpanannya. Kita akan ambil item yang ini, teman-teman. Oke, kita udah dapat dua itemnya, teman-teman. Langsung aja kita naik ke atas. Oke. Misty kayaknya ada di bawah ya. Di mana dia tuh? Di atas apa di bawah? Misty kayaknya ada di atas apa di bawah? Kita pancing aja dulu dia, teman-teman. Kita pancing dia ke bawah. Pingkong. Oke, Misty, ke bawah. Sekarang. Kalau kamu sudah ke bawah, saya akan langsung ke atas. Oke, kita ke atas dulu, teman-teman. Slup, naik ke atas. Berputar kemari. Oke, mana Misty-nya tuh? Misty-nya mana? Apa dia sudah turun? Apa dia sudah turun? Sabar. Sabar. Dia membuka pintu. Dia membuka pintu. Oh, dia ada di bawah, teman-teman. Ini kesempatan kita nih. Kesempatan kita. Buat ngerjain Misty. Oke. Kita akan mencampurkan yang pertama. Lalu kita mencampurkan yang kedua. Oke, mantap sekali, teman-teman. Sudah selesai. Langsung aja kita buru-buru kabur, teman-teman. Kita buru-buru kabur. Kalau enggak, nanti Misty-nya langsung menemukan kita ini. Ini akan sangat berbahaya, teman-teman. Oke. Kita harus lewat tempat tadi. Oke, Misty. Saatnya kamu mandi. Dan saya akan menertawai kamu. Kamu akan berubah jadi sesuatu, gitu kan. Oke, kita turun lagi ke bawah. Mari kita tunggu apa yang terjadi pada Misty setelah dia mandi, teman-teman. Mari kita lihat. Kita tunggu di depan pintu aja dah. Oke, Misty. Masuk ke dalam kamar mandi sekarang. Oke, Misty-nya masuk. Misty-nya masuk. Dan dia akan bakal mandi, teman-teman. Oke, dia masuk. Oke, Misty sudah masuk. Dan dia akan langsung nyebur. Nah, pas dia nyebur ini, teman-teman. Ini paling lucu banget adegannya nih. Oke, dia masuk. Ah, dia beku, teman-teman. Kan gak bisa bergerak. Soalnya agar-agarnya udah mengeras, teman-teman ya. Gitu dia. Jadi paling lucu sekali, teman-teman. Adegan yang ini paling-paling lucu. Saat kita mengerjai si Misty-Misty-nya jadi sangat-sangat, apa ya? Sangat-sangat membuat kita tertawa terbahak-bahak, teman-teman. Ketimbang dengan episode-episode yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita pakai laba-laba, pakai kue. Sekarang kita pakai yang lebih lelucon, gitu kan. Jadi pakai agar-agar, teman-teman. Setelah agar-agarnya membeku, Misty-nya langsung beku juga, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan episode prank Misty pada hari ini. Jangan lupa kalau teman-teman suka video ini, silahkan tekan tombol like, teman-teman. Share kepada teman-teman kalian dan juga subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah.
agar apabila kalian punya pertanyaan bisa langsung saya jawab tentunya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gamers teman-teman.